الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين فاعتبروا يا اولي الابصار ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينه او تركتموها قائمه على اصولها فباذن الله وليخزي الفاسقين وما افاء الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب yusallitu ala man yashak. Wallahu ala kulli qadir. Allah. Langsung dari Jalan Taman Siswa nomor 56 Merduti Kota Banda Aceh. Inilah Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM Sahabat Belajar Ilmu Islam. Sahabat pendengar yang dimanapun Anda sedang berada pada pagi yang berbahagia ini Edisi Kamis tanggal 2 Rajab Eh, tanggal 2 Dhul Qodah, 1443 Hijriah Bertepatan dengan tanggal 2 Juni 2022 Masehi. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita kembali live bersama guru kita Ustadz Farhan Abu Furaihan Hafizahullah Ta'ala Di kajian pagi ini InsyaAllah akan Ustadz lanjutkan dari pembahasan pertemuan pekan lalu yaitu kita Tauhid Baik para pendengar Radio Syar Tauhid Aceh 96,1 FM, pemirsa STA TV atau media Sun Aceh, sahabat-sahabat pendengar kita yang ada di Klub 45 serta yang dapat menjangkau siaran kami dimanapun Anda sedang berada. Insyaallah di sesi kedua nanti ada sesi tanya-tanya jawab bersama Ustadz. Jadi bagi sahabat yang ingin bertanya dapat mengirimkan pertanyaannya melalui pihak pesan WhatsApp atau SMS di nomor kami di 085214142314. Kami ulangi dapat mengirimkan pertanyaan 5214142314. Tentunya sebelum masuki sesi kajian kita di kesempatan ini Sahabat sekalian tentunya jangan lupa bersiap mencatat faidah ilmu yang akan disampaikan oleh Ustaz Dan berhubung saat ini Ustadz sudah bergabung di studio bersama kita Langsung saja mari sama-sama kita simak dan dengarkan bersama kajian pada kesempatan ini Tepat Ustaz Bismillahirrahmanirrahim الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالحمد لله وجد شكور سيقيانا صللوا كتابا جركن كحذيرات الله جل وعلا إن قاله بر وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian la tahsuha niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya innal insana lazzalum kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran dan ia pula yang telah berfirman wa idza'azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna lasyadid Dan ingatlah olehmu, tatkala Rabbu mengumumkan, apabila engkau mensyukuri nikmatku, maka aku akan menambahkannya. Dan apabila engkau kufur, maka sesungguhnya azabku amalah pedih. Merupakan nikmat dan anugerah dari Allah Jalla wa'ala kepada kita di pagi hari yang cerah ini yang wajib kita syukuri adalah nikmat pertemuan di majlis ilmu agama. nikmat dapat berkumpul di majelis ilmu agama yang seperti ini. Baik di majelis ilmu agama yang offline, secara online, streaming, ataukah melalui sarana-sarana yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Jalla wa ala yang telah mempertemukan kita di majelis ilmu agama yang mulia seperti ini, kembali mempertemukan kita semua di dalam syurganya pada hari kiamat kelak ma'an nabiyyin Salawat dan salam Tak lupa pula kita sanjung sajikan Sanjung sajikan kepada Nabi besar kita Keluarga dan segenap sahabat-sahabatnya Serta yang mengikuti mereka dengan kebaikan hingga hari kiamat Yang telah bersabda May yuridillahu bihi khairan Yufaqihmu fid Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya Maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya Ikhwanil karam wa akhwati al karimat Ibu bapak saudara dan saudari yang Luntuan cintai dan hormati Rahimani Allah wa iyakum wa baraka fikum InsyaAllah ta'ala Kita lanjutkan kembali Pembahasan kita Membahas balasan Bagi mereka Yang Merelasasikan tauhid Mereka akan dimasukkan ke dalam surga Tanpa hisab dan tanpa adab Ini adalah bagian ketiga untuk pembahasan ini. Dan berikut ini insyaAllah ta'ala kita akan memetik beberapa faedah dan pelajaran yang telah dipaparkan oleh para ulama dari hadis yang telah kita baca, teks Arab dan terjemahannya, serta beberapa kesimpulan darinya pada pertemuan yang lalu. Namun tidak mengapa, kita ulangi sedikit atau secara ringkas. Mungkin ada yang belum menyimaknya di pertemuan sebelumnya sehingga dapat memahami pelajaran-pelajaran yang dapat dipetik dari hadis ini berikutnya. Berikut ini. Di dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma terdahulu Nabi SAW wasallam menyebutkan bahwa beliau pernah diperlihatkan umat-umat terdahulu bersama nabi-nabi mereka. Sehingga beliau melihat ada seorang nabi yang pengikutnya tidak lebih dari sembilan orang, ada pula nabi yang pengikutnya hanya dua orang, dan ada pula seorang nabi yang tidak memiliki pengikut satupun, tidak memiliki satupun pengikut. "Subhanallah" juga diperlihatkan kepada beliau umat Nabi Musa Alaihissalam yang begitu banyak, kemudian beliau diperlihatkan umat beliau yang lebih banyak atau yang paling banyak dari umat-umat para nabi sebelumnya. Dari mereka ada 70 ribu yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas bahwa penyebutan 70 ribu di dalam hadis ini bukanlah sebagai pembatasan. Kenapa? Karena beberapa alasan yang telah kita terangkan pada pertemuan yang lalu yang diantaranya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kriteria mereka setelah itu seandainya penyebutan angka 70 ribu di dalam hadis ini memberikan makna pembatasan maka tentunya orang-orang yang berkriteria sama tidak akan mendapatkan keutamaan yang sama apabila sebelum mereka sudah ada yang melakukannya dan jumlah mereka sudah maksimum atau sudah sampai 70 ribuan 70.000 ribu alasan yang kedua karena di dalam sebuah riwayat yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon dan meminta kepada Allah untuk menambahkan jumlah mereka maka Allah mengizinkan setiap satu orang dari 70 ribu orang tersebut ya, membawa 70 ribu orang lagi nah, sekalipun hadis itu dan riwayat tersebut sahih juga bukan sebagai pembatasan <tuh> maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kriteria mereka bahawa mereka adalah orang yang tidak meminta ruqyah tidak meminta ke pengobatan ke dan bertawakal kepada Allah Jalla wa Ala semata. Maka setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan demikian, berdirilah seorang sahabat Nabi yang bernama Uqasyah bin Mihsan berkata, "Ya Rasulullah, udzu Allah an yaj'alani minhum. Tolong doakan aku kepada Allah Jalla wa Ala agar Allah menjadikan aku dari golongan tersebut." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, ancaminhum. Engkau termasuk dari mereka, wahai Akasha, seorang sahabat yang sangat mulia, termasuk dari sahabat-sahabat Nabi yang sabiqin, yang senior di dalam Islam, boleh ikut menyaksikan perang Badar dan berperang di dalamnya. Kemudian, rajulun akhar, berdiri pula satu orang laki-laki lain setelah Ukasyah radhiyallahu anha yang juga berkata ud'u Allah an yaj'alani minhum wahai Rasulullah tolong doakan aku juga agar Allah menjadikan aku dari golongan mereka maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab sabaqaka biha Ukasyah sungguh Ukasyah telah mendahuluimu dengan permintaan ini ini menerangkan kepada kita betapa mulianya akhlak Nabi kita. Keluhuran budi pekerti beliau. Beliau tidak mengatakan Anda tidak pantas mendapatkannya. Atau langsung menutup pintu di depannya lah. Tetapi Nabi SAW menjawabnya dengan sebuah jawaban yang tidak menyedihkan dirinya. Sabakoka biha ukasyah. Ukasyah telah mendahuluimu Sehingga kalimat ini menjadi sebuah perumpamaan dan permisalan ya. Untuk setiap kejadian mana seseorang telah didahului oleh orang lain di dalamnya. Misalkan ada orang meminjam mobil ke kita. Ya, rupanya mobil kita sudah dipinjam oleh orang lain sebelum uh, kawan kita tersebut. Maka orang Arab terkadang mengumpamakannya dengan ucapan ini ya, sabaqaka biha ukasyah. Ukasyah telah mendahuluimu dengannya. Menjadi sebuah perumpamaan. Baik, berikut ini <tuh> beberapa pelajaran yang dapat kita petik dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang ruqyah. Bahwa ruqyah yang pertama adalah meruqyah kaidah e, kaedah. E, utama ruqyah adalah La ba'sa ba malam ma takun syirka. Tidak mengapa dengan ruqyah selama tidak mengandung kesyirikan. Juga tidak mengandung kebedaan serta maksiat. Dan terkait ruqyah, ada beberapa tingkatan. Yang pertama, dia meruqyah orang lain. Maka ini perbuatan yang terpuji masuk dalam keumuman berbuat baik kepada manusia. Yang kedua, dia diruqyah oleh orang lain tanpa memintanya. Ini juga tidak mengapa dan tidak mengurangi daripada tauhidnya. Karena Nabi SAW alaihi wasallam pernah diruqyah. Para sahabatnya juga demikian. Yang ketiga, dia meminta rupiah untuk orang lain, bukan untuk dirinya. Ini juga semua perbuatan yang mulia. Masuk dalam keumuman berbuat baik kepada orang lain. Dia meminta kepada seorang Ustadz kepada seorang yang dianggap soleh bertakwa kepada Allah untuk meruqyah istrinya, meruqyah anaknya, meruqyah orang tuanya, sahabat ataukah ya tetangganya. Ini tidak mengapa. Yang keempat, inilah yang menjadi pembahasan kita di pertemuan yang lalu dia meminta ruqyah untuk dirinya. Dia sedang kesurupan, sering diganggu jin atau kena ain ya, penyakit ain atau tersengat binatang yang berbisa. Maka dia pun meminta kepada orang lain untuk meruqyah dirinya. Selama ruqyah tersebut tidak mengandung kesyirikan, kebedaan dan maksiat dan dia pun tidak bergantungan kepada orang yang meruqyah tersebut, dia tidak berdosa, ia tidak dikatakan hukum, telah melakukan perbuatan yang haram, tetapi eh, dia terluput dari keutamaan, tidak meminta rukyah kepada orang lain. Dan telah saya sebutkan di pertemuan yang lalu, bahwa sebenarnya terjadi kesilangan pendapat di kalangan ulama dalam permasalahan ini. Apa hukum meminta rukyah untuk diri sendiri? Sebagian ulama ada yang berpendapat haram, sebagian ulama ada yang berpendapat makruh, sebagian ulama ada yang mengatakan boleh. Karena berdalil dengan hadis yang diuratkan oleh Imam Al Bukhari bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada Aisyah radhiyallahu anha apabila terkena penyakit atau ain agar meminta ruqyah. Kalimat meminta ruqyah di sini umum mencakup untuk diri sendiri ataukah untuk orang lain. Adapun hadis yang menyebutkan keutamaan orang yang tidak meminta ruqyah di dalam hadis ini maka mereka mengatakan yang dimaksud dengan ruqyah di dalam hadis ini adalah ruqyah yang mengandung kesyirikan. Kenapa mereka memaknakan demikian? Karena beberapa alasan. Yang pertama, untuk mengompromikan hadis ini dengan hadis lainnya yang di dalamnya ada anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta ruqyah atau melakukan ruqyah. Alasan yang kedua, karena penyebutan mereka tidak meminta ruqyah di dalam hadis ini, Nabi barengkan dengan penyebutan tatayur. Tidak melakukan kesyirikan dan mereka bertawakal kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa ruqyah ini maksud di dalam hadis ini adalah ruqyah yang mengandung kesyirikan. Adapun rukyah yang tidak mengandung kesyirikan dan tidak bertentangan dengan tawakal kepada Allah Jalla wa Ala maka eh, tidaklah mengapa dan tidak mencacati kekurangan eh, tauhid seseorang dan tidak dikatakan dia tidak merelasasikan tauhidnya. Sebagaimana seseorang yang meminta kepada dokter eh, atau berobat kepada dokter atau meminjam-pinjaman kepada orang lain apabila tidak mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan ketauhid dengan tauhidnya dia tidak dikatakan telah mencacati tauhidnya atau tidak merealisasikan tauhidnya dan sebagai faedah Asy-Syaikh bin taala menyebutkan dalam majmu fatwa... seandainya seseorang pernah meminta ruqyah untuk dirinya sendiri kemudian setelah itu dia bertaubat kemudian dia berusaha menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya serta memperbanyak amal maka sangat diharapkan dia tetap mendapatkan kutaman ini kenapa karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda at-taibu min az-zambi kaman la orang yang telah bertobat dari suatu dosa itu seperti orang yang tidak melakukannya hadis ini mencakup seluruh dosa apabila seorang yang telah seorang yang telah bertobat dari syirik besar yang dapat membatalkan Islamnya diterima taubatnya dan Allah membuka lembaran baru dengannya serta kesyirikannya tersebut ya, tidak lagi dianggap ya, seakan-akan dia tidak melakukannya apalagi dengan hal-hal ya, yang hukumnya sekedar makruh atau haram yang belum sampai kepada tingkatan membatalkan Islam dan Nabi saw bersabda atau wahdum kama Islam taubat itu menghamuskan dosa-dosa yang sebelumnya sebagaimana Islam itu menghanguskan dosa-dosa yang sebelumnya ini terkait pembahasan ruqyah di sini juga ada sebuah faedah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya al, al mufid terkait bab ruqyah kata beliau fi ruqyah thalath dalam permasalahan ruqyah ini ada tiga tingkatan. Yang pertama an yatluba man yaqih wa hadha qad al kamal dia meminta kepada orang lain meruqyah dirinya maka dia akan terluput dari kesempurnaan ini yaitu masuk surga tanpa hisap dan tanpa adab apabila dia belum bertobat darinya dan ini apabila kita mengatakan ruqyah di sini adalah Rukyah ruqyah yang tidak syirik yang tidak mengandung bidah dan tidak mengandung maksiat adapun jika kita mengambil pendapat para ulama yang mengatakan bahwa yang maksud dengan ruyah di sini adalah ruh yang mengandung kesyirikan, kebedaan dan maksiat, maka tidak mengapa. Ya, tidak membuatnya terluput dari keutamaan masuk surga tanpa hisab dan tanpa atap karena dia tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tauhidnya. Tingkatan yang kedua kata Syekh adalah Allah yang na'man na yarqihi. Wa hadza la kamal lam yastarqi yathlub. Dia diruqyah oleh orang lain tanpa memintanya tanpa memintanya dan tidak pula melarang orang lain merukyah dirinya. Ini juga tidak mengapa dan tidak membuatnya terluput dari keutamaan masuk syurga tanpa hisab dan tanpa adab. Karena Nabi SAW pernah diruqyah oleh Jibril AS. Para sahabat pun pernah diruqyah. Dan mereka tidak melarang orang yang merukyah mereka. Orang lain merukyah diri mereka dan tidak pula memintanya. Dan yang ketiga adalah an yamna man yarqih wa khilafus sunnah Dia melarang orang lain untuk meruqyah dirinya datang seorang yang meruqyah dirinya karena melihat dia sedang kesurupan jin terkena penyakit ain atau tersengat binatang yang berbisa kemudian dia melarangnya nah orang yang seperti ini kata syekh wa khilafus sunnah ia telah menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna sallallahu alaihi wasallam lam yamna Aisyah an tarqiyahu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak melarang Aisyah meruqyah diri beliau. Tidak pula melarang malaikat meruqyah diri beliau. Demikian juga para sahabatnya. Karena hada la yu'asir fi tawakkul. Karena hal, hal ini tidak, tidak memberi pengaruh terhadap tawakalnya kepada Allah Jalla wa'ala sama sekali. Nah, Ma ikhwan al-kiram wa akhawati al-karimat rahimaniyallahu iyyakum mubarak fikum. Juga sebuah faedah dari al Salih Shalih Al-Syekh dari kitab Al-Tamhid. Beliau mengatakan li'anna an-nasa fi sya'n ar-ruqyah tata'allaqu qulubuhum biha jiddan akthar min ta'alluqihim bi at-tibb wa nahwi. Kenapa sih? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ruqyah dan kai secara khusus dan ruqyah yang pertama kali disebutkan dalam hadis ini karena kata syekh mayoritas manusia dan terkhusus di masa itu ketergantungan hati mereka terhadap ruqyah itu jid dan sangatlah dahsyat sangatlah kuat melebihi ketergantungan hati mereka terhadap pengobatan medis, seorang dokter, baik dokter medis maupun herbalis. Nah, dan sungguh benar apa yang dikatakan Syekh. Kita melihat ya dari sebagian masyarakat kita dan terkhusus yang berada di daerah-daerah ketergantungan hati mereka terhadap ruqyah itu luar biasa eratnya melebihi ketergantungan mereka terhadap dokter terkadang sebagian mereka masih berani menyelisihi nasihat dan ujangan dokter sehingga mulai memakan makanan dan minuman yang semestinya dia tinggalkan terlebih dahulu menurut nasihat dokter tetapi apabila dia ya, diberikan ujangan oleh seorang tengku dalam mengobati dirinya ya dirinya nyobek taga-taganya, ini pakai nyobek taga-taganya, pajuhnya nyobek nyo mati ya ini luar biasa. Luar biasa dia takutnya. Takut untuk menyelisihinya. Ya. Bahkan sebagian ruqiyah yang dilakukan oleh sebagian orang mengandung kesyirikan, mengandung kebidahan, dan mengandung maksiat. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh Syekh. Kemudian Syekh mengatakan, Orang Arab di masa jahiliyah, wahakadha halu nas. Demikian pula keadaan banyak dari manusia hari ini. Lahum ta'alluqun birruqyah. Hati mereka benar-benar terikat, terpikat dengan pengobatan ruqyah. Falqalbu yata'allaqu birraqi wa yata'allaqu birruqyah. Sehingga hati mereka benar-benar terpikat, terikat dengan si peruqyah dan dengan perbuatan ruqyah tersebut. Dan hati yang seperti itu tentu telah bertentangan adalah menyelisihi dengan e, menyelesi nilai-nilai tawakal yang sempurna kepada Allah jalla wa ala Naam. Akhwani al wa akhwati al-karimat rahimani allahu Allah iyakum wa baraka fikum. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala yak Mereka tidak meminta pengobatan ki. Pengobatan ki adalah eh uh, pengobatan tradisional Arab di masa itu dengan membakarkan besi kemudian besi tersebut ditempelkan ke bagian kulit sudut tubuh bagian tubuh yang sakit. Bukan ditusuk ya. <gih> Bukan disuk ke dalam daging. Itu penyiksaan namanya. Ya, hanya diletakkan di bagian kulit. Di bagian tubuh ya, di atas kulit di bagian tubuh yang sakit. Uh, datang banyak hadis terkait K okay, ini ya di sebagian hadis disebutkan Nabi menyebutkan bahwa sumber uh, kesembuhan itu dalam tiga hal di antaranya adalah kay ini menunjukkan anjuran melakukan pengobatan kay. Sebagian hadis Nabi melarangnya. Sebagian hadis yang lainnya ya, yeah, Nabi menganjurkannya sehingga Imam al Qayyim rahimallahu taala dalam kitabnya Zadul Ma'ad mengompromi hadis-hadis tersebut. Kata beliau, Tafon <tuh> arba'at Hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara tentang ke itu ada empat macam. Yang pertama fi'ilhu Nabi pernah melakukannya. Yang kedua ada muhabbati dalam sebagian hadis disebutkan Nabi tidak menyukai ke Sebagian hadis yang lain asana ala tarkih. Nabi memuji orang yang meninggalkan perbuatan kei, pengobatan kei. Dan hadis yang keempat an -nahyu anhu. Nabi melarangnya. Bagaimana mengompromikan empat hadis ini? Nah, empat macam hadis ini. Kata Imam "Wala ta'arudha bainaha bihamdillah." Tiada kontradiksi di antara hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Kenapa? Fa inna fi'ilhu yadunu ala jawazi. Perbuatannya Nabi SAW Alaihi Wasallam ini beliau pernah melakukan pengobatan kei ini menunjukkan bolehnya pengobatan kei. Wa ada mu mahabbati laya dulu ala mana. Ada pun hadis yang menyebutkan Nabi tidak menyukai kei itu tidak menunjukkan Nabi melarangnya. Wa amma sana wa ala tarikhi yadulu ala anna tarkahu awla wa Adapun hadis yang menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji orang yang meninggalkan pengobatan kei itu menunjukkan bahwa tidak melakukan pengobatan kei itu lebih baik dan lebih afdal. Wa <tuh> nahya ada wa amman Adapun hadis Nabi yang menunjukkan Nabi melarang perbuatan kei faala ikhtiar wal karaha itu hanya menunjukkan bahwa perbuatan kei hukumnya makruh bukan ha? haram. Maka dengan ini tidak ada kontradiksi di antara empat macam hadis hadis Nabi saw seputar kei tersebut. ta'ala alim Dan sebagai faedah tambahan dari syekh Muhammad bin Salim al Thaymin dalam kitabnya al Qaul Mufid. kata beliau tidak termasuk uh, meminta pengobatan kei apabila seorang individu rakyat melakukannya karena permintaan pemerintah. Misalkan dia sakit difonis oleh pemerintah untuk diobati dengan pengobatan K. Ya. Dengan pengobatan K. Dia pun mengurus mengurusi ADM pengobatan tersebut. Nah orang yang seperti ini tidak ya dikategorikan meminta pengobatan K. Kenapa? Karena telah disediakan, dianjurkan oleh pemerintah dan tiada ketergantungan hati dia kepada ya, uh, pelaku kei tersebut bahkan mungkin dia tidak mengetahui siapa yang akan melakukan tindakan kei tersebut terhadap dirinya. Nah, Allah taala alam Yang berikutnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan wala Mereka tidak bertatayur. Arti bertatayur adalah tidak beranggapan sial atau tidak mengadu nasib dengan seekor burung. Ini arti walai Tetapi sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini maknanya mencakup seluruh bentuk mengadu nasib atau beranggapan sial dengan selain Allah Jalla Adapun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan burung secara khusus karena di antara bentuk kesyirikan orang-orang Arab di masa itu adalah beranggapan sial atau mengadu nasib dengan seekor burung. Sehingga di dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-tiyaratu syirk, al-tiyaratu syirk, al-tiyaratu syirk. mengadu nasib dengan seekor burung adalah syirik. Mengadu nasib dengan seekor burung adalah syirik dan mengadu nasib dengan seekor burung adalah syirik seperti apa sih bentuk mengadu nasib dengan seekor burung e, yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dan dihukumi syirik oleh Nabi SAW? Alaihi Wasallam banyak kata para ulama diantaranya ketika mereka ingin safar atau merencanakan sesuatu maka mereka melepaskan seekor burung terlebih dahulu apabila burung yang mereka lepaskan tersebut terbang ke arah kanan maka mereka beranggapan baik berarti safari yang ingin kita lakukan ini safari yang baik. Yuk kita lakukan safari. Yuk kita lakukan rencana ini. Rencana kita ini. Tetapi apabila burung yang mereka terbangkan tersebut terbang ke arah kiri, maka mereka langsung beranggapan sial. Maka mereka pun batalkan rencana safari mereka, membatalkan rencana mereka yang lainnya. Bentuk totoyor mereka yang lainnya dengan seekor burung adalah dengan suaranya burung di saat mereka sedang membicarakan perkara serius, tiba-tiba terdengar seekor burung bersuit, ya. Maka mereka pun langsung mengadu nasib. Juga di antara bentuk tatoyur khurafat mereka dengan seekor burung di masa itu adalah mereka beranggapan apabila ada burung hantu singgah di suatu rumah, maka mereka beranggapan akan ada musibah besar atau orang meninggal di rumah tersebut. Sehingga mereka berusaha mengejarnya. Oleh karena ini, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu Nabi mengatakan wala hamah Tidak boleh beranggap sial dengan seekor burung hantu. Dan ini masih ada pada sebagian masyarakat kita. Seingat saya di masa-masa kecil anak, itu sebagian masyarakat beranggapan apabila ada burung hantu, ide ngatur rumah yang cukup yang iya. eh, cukup i bertuh ya. Ini iya. eh. langsung na tebakan, ya. Eh. yang tang musibah raya Pak Rumah yang akan naur atau musibah rupanya betul yang terjadi bertepatan dengan takdir Allah yang langsung yang betul yang mengkramat tak abad berat tak mengkramat yang cok udang langian ya rukiah dengan Al-Baqarah ajarkan Tauhid itu bu ya ahli syirik itu khurafat namanya nah walah tidak boleh beranggapan sial dengan seekor Dan orang-orang Arab jahiliyah itu terkenal dengan tahayyul khurafat. Suka mengadu nasib dan beranggapan sial dengan sesuatu. Di antaranya juga adalah beranggapan sial dengan bulan syawal. Mereka menganggap bulan syawal adalah bulan sial untuk menikah. Karena Nabi SAW pun menikahi Aisyah ya, anha di bulan syawal. Itu menjelaskan bahwa bulan syawal bukan bulan sial untuk menikah. Demikian pula sebagian mereka beranggapan bahawa bulan Safar ada bulan sial. Nyakun bata tanya orang cek bulan tu. Bahawa orang tanya kan Safar kebohonan. Bulan Safar. Padahal Safar artinya bukit Safar. Memang orang tanya kalau ada pepulia bahasa. Uro Isnin bahasa Arab. Uro Senin je. Uro Ahad. Bata tanya orang cek je. Ura Alihad. Memang cara enggak buat pepulia bahasa orang tanya. Nah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an la adwa wa la wa la safar wa la wa la ghaul. Tiada penyakit yang menular dengan sendirinya tanpa izin dari Allah. Tidak boleh beranggapan sial dengan seekor burung dan tidak boleh beranggapan sial dengan bulan Safar. Nyo matang nah bak sebagian masyarakat nyo. yang berkeyakinan belin safanya belin suum belin suum hanya mengkawin mbak belin safa ia rumah ke ka, idang ke lagak ke tinggal Bek tinggal leh Perih leh bah lewat belin safar Nyo bulan seum Bek ni tamang Nyan musibah itu Hanaruh Lekul leh orang tuha Kan nyo Bahkan sebagai orang dayu Ia nak kawin anak Jak leh ba Bak orang malim Ya Allah belun leh ngempa geluh leh na teropong dari syurga firdaus bab tu bab sebagian orang malam eh leh pernah belajar bab malaikat Ya Allah belun le Ya ya nyo na rencana kamu ya pu kawin anak mit neluh tiat pu belun gad rencana belun ke cin neluh tiat pu belun gad nyo na tengkung tuah maka mulailah dia beracting dan beraction ya bagi uman belun ke nya su, suu beli, belun tafa kan urang malim nya urang jahiliyah ya nyankan jahiliyah malim ya. kesyirikan itu syirik wala safar beranggapan sial dengan bulan safar menjadikannya sebagai sebab kejelekan nabi memerangi akidah tersebut Itnyan perkataan Abu Lahab Cheh Bek dia apa dia ni dia tahu Bek hidup buat orang malam Hidup you know, perkataan Abu Lahab Hidup buat orang yang malam Kibar pegah orang malam Kibar nak pegah tengku Nyan akidah Abu Lahab Cheh Nyan ke yang kebetupat Di Nabi di Mekah Gara-gara kebetupat -gara, Nyan ke Nabi di Usai dan di Pelit Dari Mekah Bak kebetupat Atas-atas lagi Maka oh, Mam yo hana dah budak pat, kau muslimin. Dud na anak mi kampung hana je dem kain payah sabar le si belentu si kesabaran ka ba ujung tombak. Ba keun be. Nyo belen soong, um, belen sabar, belen so, belen safa yo. Sabar le si bulen, ya, ni muda eh sabar le, Kasi, ay, wa, baru baru iwa dari Malaysia pisah gara abe, akhir mu mi tu de isniar ku de Malaysia mengawin dua de, de Malaysia. I de ke di dua medan. Lihat kesyirikan. Jadi dai dai syiriknya tidak hanya merusak akidah tapi juga bisa merusak kehormatan dan merusakkan ekonomi. Beberapa tahun yang lalu ada seorang ya, eh, mandor atau developer menelpon anak dia telah membangun saya lupa beberapa toko lah di suatu daerah. Nyokai dong Ustaz. Nyo kelon hak long padung bo ke hak yang potano kajelah padung bo. Long ka ku nak muka ustaz. Tapi yang potano i pegah baik buka. Kadih long tayang bak tungku fulanyo bulan hanagat bulan suum. Subhanallah. Muti 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 ni tambang bulan suum. Eh. Urang ka sinju ya, ka sinju kamu ka badan kena ujun. Mantang bulan suum di bak sebagian urang. Itu kesyirikannya kalau pegah le malam malamnyo bulan suum. Yang cok orang Malim yang ruqyah. Begitu bit dari tubuhnya. Yang khurafat. Yang akidah Abu Lahab CS. Kok bisa hidup bahawa orang malam? Yang ke akidah yang Nabi putupat di Mekah. Gara-gara putupat yang para sahabatnya ada dimutilasi. Ada yang disiksa. Dan beliau diusir. Dan dianggap pemecah belah umat. Dianggap gila. Dianggap tukang sihir. majnun, syair, dan berbagai tuduhan yang lainnya. Demikian pula diantara khurafat disyirikan orang-orang jahiliyah di masa itu adalah mereka berkeyakinan apabila pernikahan itu terjadi diantara dua pasangan suami istri yang masih ada hubungan darah, sepupu misalkan, atau sepupu yang menyubah tata yang matang hidang wali, matang merepak nasab. Yang anak yang lahir tengok anak sempurna sakit-sakit tengok anak yang akan lahir anak yang lahir akan ya sakit-sakitan, enggak akan sempurna. Yang macam mana abah sebahagian masyarakat yang uru yo hanya mengkawin untuk bubu, ya, hanya mengkawin dengan anak apa? Ya, hanya mengkawin, ya, jadi abang hanya mengkawin wali, ya, karena sebubu bukan makrung. Jadi yang mengkawin tengok anak cacat. Ali dan Fatimah matang sabuh nasab matang wali Ali bin Abi Talib bin Abdul bin Abi Talib bin Abdul Muttalib Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib anu yang lahir sempurna dunia dan akhirat dunia akhirat sempurna Hasan dan Husain ya Mungkin pula sebagian masyarakat kita sekarang nggak boleh nikah anak bungsu dengan anak bungsu dan sebagainya. Kemudian di antara bentuk khurafat tengah-tengah masyarakat dan yang jenom pakai baju yang membalik mudah rezeki, tanda mudah rezeki. Ana nampak-nampak itu mudah rezeki. Duk naik kampung orang. Ti uroi pakai baju yang balik, ipa ano yang kurung. Ana kaya-kaya. Ti uro si uro enam gay pakai baju yang balik, matang pa ano dari mayak dari SD sampai orang yang matang pa ano yang kurung. Ana kaya-kaya long. Eh. Ini khurafat. Pakai okay, baju terbalik. Ah, mudah rezeki ni. Nak pusing lebih dari sabah buat olehnya. Dua buah orang ni. Ya Duk na orang yang boleh pusing nak heboh buah sabah buat boleh. Orang tetap sabah. Bahkan naik anak orang ni lah sampai orang ni. Kak putih jenggot Pusing buat oleh nak heboh. Itu hey, kesyirikan. Yang perkata nak bula hak eh mendumia. Hanjik nalim tak tengok. Ya akidah jahiliyah semua. Begitu juga sebagian orang. Kalau masuk ke hutan, izin dulu ke penghuninya. Nabi katakan, wala gaula, tidak ada syaitan yang bisa membahayakan dirimu tanpa izin dari Allah. Bagian orang kalau mau masuk hutan katanya mendaham dulu tiga kali. Geraham leleh ke. Yang baru jejak tambang yang bak teke. Yang baru jejak uyuk bak tufah. Ya cok bom tufah. Ya cok bom amplam ya cerah bak kering. Atau sebagian orang saya masih ingat masa-masa kecil, ro mana batel yang buat boleh teng lemparkan dulu satu, dua, sampai tiga batu dalam hutan baru boleh masuk. Sebagian mereka memang terang-terangan melakukan syirikin Mbah. Kami sekedar lewat, Mbah. Kami sekedar mampir, tolong jangan ganggu kami. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah kata Nabi. apabila engkau meminta mintalah kepada Allah dan apabila engkau memohon perlindungan mohonlah perlindungan kepada Allah bantuan kepada Allah quna'udzu birabbil falaq qu'a'udzu birabbinnas lihat betapa sengsara dan gelisahnya hidup orang-orang yang tidak mengenal tauhid dia selalu diperbudak oleh kesyirikan adapun orang yang ahli tauhid mau melewati hutan pohon angker, duduk di bawah pohon angker samping batu yang angker tak perlu dia mendaham dua sampai tiga kali, tak perlu dia panggil mbah ini, mbah itu, cukup dia menjaga zikir kepada Allah, Nabi mengatakan man nazala manzilan faqala a'udhu billah a'udhu bi kalimatillahi tamah min syarri ma khalaqa Aku memohon perlindungan kepada Allah dengan kata-katanya yang sempurna dari segala kejelekan yang ia ciptakan. Kata Nabi, Lam hatta Barang siapa yang membacakannya ketika dia mampir turun suatu tempat, maka dia ada sesuatu yang akan membahayakannya sampai dia pergi meninggalkan tempat tersebut. Dan kata Sheikh Ibn al Uthaymin, kalimat tempat sini mencakup tempat yang dia turun dan terus-menerus tinggal di situ seperti rumah baru. Atau sekedar mampir, kemudian dia pergi meninggalkannya. Ini solusinya, demikian pula di antara kesyirikan orang-orang ya Kalau ingin menempati tempat baru, tiga le. memotong seekor hewan, kemudian darahnya dialirkan di pondasi rumah atau di sekitarnya, itu kesyirikan. Karena ibadah penyembelihan itu tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Fasalli li rabbika wanhar. Qul inna salati wa nusuki. Sembelihanku. Wa mahiyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidarika umir tu'an awalil muslimin. Dan Nabi alaihi wasallam bersabda. La'an Allah man dhabah li ghairillah. La'anat Allah. Bagi orang yang menyembelih untuk selain Allah. Ya hana tumai duri belang le tumuti alirkan darah Yang tinggi tenu ya ya hana pesiju ulama ta baru rumah baru mati ya hana tinggi tinggal khawatir hana berkah nya om pesiju nya hanyi ba sampai to subhanallah lihat sengsaranya hidup orang yang tidak memiliki tawakal kepada Allah yang tidak mengenal tauhid Enggak kaidah umum aqidah itu hanya dibangun di atas Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabatnya. Setiap aqidah yang tidak dibangun di atas dalil dari Al-Qur'an dan hadis dengan pemahaman para sahabatnya maka itu dianggap khurafat. Kaidah lainnya dalam hal ini kata para ulama adalah ja'alasyai' sababan wa sababan Menjadikan sesuatu sebagai sebab kebaikan atau kejelekan dan Allah tidak menjadikannya sebagai sebab kebaikan dan kejelekan secara syar'i dan secara takdiri kauni maka itu adalah syirik kecil banyak kok rumahnya aman mobilnya barunya aman walaupun hana dan duna, mata, mata, pampu, mata, mata. pesijuk dan dukna betul, mepa pampu betul, meto pesijuk namun namun gak ada poga tetamu pak tidak tanpa. Ada yang mengatakan Nabi pernah kok bersejuk Ali dan Fatimah. Ketika Fatimah dan Ali menikah ketika peri itu hadis riwayat Imam Tabrani dan para ulama mengatakan maudhu Hadis yang palsu. Seandainya hadis itu sahnya kan bersejuk hai dan yang pertama Seandainya itu bersujud, maka Nabi akan melakukannya di setiap momen tertentu. Setiap akad pernikahan, setiap suatu uh, setiap ada momen. Yang kedua, Nabi hanya memercikkan air. Hana beruh dalamnya, hana on sekeh pelut. Hana onyuh, hana onjik, hana mekmet abah. Hana gecok belukat dari abah, kepeduk bapak abah Fatimah, kepeduk bapak abah Hani. Hana cuma sekadar air menunjukkan itu kebetulan Nabi bercanda dengan Fatimah. Dan itu pun hanya dengan Fatimah. Tidak setiap ada acara nikah Nabi melakukannya. Itu seandainya hadis itu sahih. Bahkan sebagian tempat, Mio Hana bersijuk, Hana jarih mengkawin. Baik mengkawin menggampungi Mio Hana bersejuk, Kibang kalan syariat di atas syariat Allah. Mio Hana terima bersijuk, baik mengkawin menggampungi. Subhanallah. Mengharamkan apa yang Allah halalkan. Mewajibkan apa yang Allah dan Rasulnya tidak wajibkan. Menjadi susah hidupnya hidup sebagian orang. Memberat-beratkan manusia dengan sesuatu yang Allah dan Rasulnya tidak beratkan. Itulah yang namanya ekstrim dalam beragama. Nah. Subhanallah. Mata baru hai nak umal Ayah hari orang banyak. Pahai orang Nyapi peti haru orang khusus. Bayi lah. Si pro ya, mendung. Eh. Subhanallah. Beras terbuang-buang. Mubazir. Wala tubazir tabazira innal mubazirina kanu ikhwana syaitin. Dan mengadu nasib dengan suatu ritual yang Allah dan Rasulnya tidak pernah menjadikannya sebagai sumber keberkahan. sumber kebaikan. Demikian pula sebagai orang tanya mi tengah geduk irmo tiba-tiba hitam bambang masuk kupu-kupu ke dalam rumahnya. Wah, oh, tanda ni tamu bakal datang. Kalau kupunya agak besar, agak gede dikit, wah oh, nyo jami raya tang. Tang mubati tu rumah kali ya. Eh, ini khurafat. Atau tengah pegah bahaya yang tengah gebahai yang tadi tengah rapat untuk acara kawin tengah atau acara akikah tiba-tiba Red tipe tak Dari meja prank. Oh, nyak mentuahan kalau nak yang. Apa mahal dengar tengok apa Baik kata baik dah malam Tak tunda Tanda musibah, tanda sial, jatuh perik. Ya benar, musibah. Karena dengan itu sudah berkurang satu perik di rumah anda. Tidak berani ke laut malam Jumat. Tidak berani safar di malam dan hari Jumat. Apalagi Jumat kelewan bagi sebagian orang. Ini khurafat ketika ada seorang yang enggan safar karena hari Jumat, di hari Jumat karena hari Jumat dimarahi oleh Umar dan menamp Umar mengatakan keluar, lanjutkan safar. Nah, demikian pula mio lewat kuburan-kuburan aulia, mio mio hendak getren ya peduk peng sedekah kena mati ya. Kau lewat ke balik walaupun BBM tengah mahai, getem balik. Tapi mio tinggal ane getem terpon hai ke EBA ju lompreh no. Tapi mio tua, pun sedekah bak kuburan orang boleh getim balik. Tapi mio anak ngainang tinggal UA baik kak ait baik A Yunan, tu ku no. Subhanallah takut dia, sial, takut sial dan khawatir akan malang, akan sial perjalanannya apabila dia melewati beberapa kuburan yang dikeramatkan, tidak turun memberikan sedekah di situ. Tetapi dia hidup bertahun-tahun nggak sholat, nggak puasa, nggak haji, nggak zakat, nggak berbakti kepada orang tuanya, sering zalim kepada istri dan anak-anaknya, tidak khawatir sial hidupnya. Subhanallah. Bahkan sebagian orang lebih memilih salat di tempat yang banyak kuburan yang dikeramatkan daripada masjid yang ada ya, di tempat yang dekat dengan dengannya padahal di dalam hadis ini hadis Nabi dalam sahih Muslim dan disyarat oleh Imam Nabi ulama Syafi'i Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa hari sebelum wafatnya sempat bersabda la'natullahi alal yahudi wan nasar qubur wa amyai masajid laknat Allah kepada kaum Yahudi dan Nasara yang suka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai tempat-tempat mereka ibadah. Ketika Ummu Salamah radhiyallahu anha pulang dari Habasyah menceritakan bahwa gereja-gereja orang-orang Nasrani itu pun dengan gambar-gambar orang-orang saleh mereka. Maka Nabi mengatakan ulaik idza mata fihim ar salih banu ala qabrihi masjidah. Mereka itu orang-orang nasar ahli kitab kalau ada orang soleh meninggal dunia meninggal dunia dari mereka mereka langsung membangunkan tempat ibadah di atas kuburannya ulai mereka ada seburuk buruk manusia di sisi Allah nah. kemudian berikutnya Nabi SAW alaihi wasallam mengatakan wa ala rabbihim dan mereka hanya kepada Allah bertawakal. Mereka tidak bertawakal kecuali kepada Allah dan bertawakal kepada Allah adalah syarat keimanan. Seorang itu belum dikatakan beriman kepada Allah apabila dia tidak bertawakal kepadanya. Allah berfirman, Allah in mu'minin. "Hanya kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal. Apabila kalian beriman," kata Imam Ibn Qayyim. In di sini. Ini syaratnya, menunjukkan tawakal adalah syarat keimanan, belum dikatakan seorang itu mukmin. apabila dia tidak bertawakal kepada Allah. Definisi tawakal adalah sidqun i'timadi 'ala Allahi fil umuri kulliha mal akhd bil asbab al mubah. Adalah kejujuran hati dalam menggantungkan seluruh urusannya kepada Allah dan melakukan sebab-sebab yang boleh dilakukan yang tidak haram. Nam ikhwanul karam wa akhwati al karimat rahimani Allah wa iyyakum wa barakafikum. Eh, kiranya ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini Mudah-mudahan bermanfaat ta'ala kita bertemu lagi pada pertemuan berikutnya MasyaAllah saat terasa kajian kita hampir satu jam Sisa waktu lima menit lagi Saya persilahkan jika ada hal yang mau disampaikan Barakallah Fik. Baik, jazakallah khairan Ustaz Alhamdulillah baik sahabat sekalian Telah kita simak bersama kajian pada pagi yang berbahagia ini Dan kita masuk ke sesi tanya jawab kita uh, lang Langsung saja ke pertanyaan pertama Uh, Assalamualaikum Ustad, uh, izin bertanya, saya memiliki anak perempuan yang sekarang sudah bekerja sedari kecil, Sehingga sekarang dia selalu melihat penampakan penampakan katanya, seperti pocong kali, ya. <laughs> <laughs> katanya seperti pocong neru dan abis nonton film pocong kali. <laughs> yes. baik jawabannya Barakallah Fik. Bisa aja itu terjadi penampakan dari syaitan ya, ya. dari syaitan, jin yang jahat. Ya, Sa, ini mereka. pertanyaannya. Nah. Eh, apa apa yang harus dilakukan? Apakah bisa di nah. agar tidak melihat penampakan lagi? Baik itu, ini yang sedang anda jawabkan. Nah. karena Allah mengizinkan mereka menjelma ber, berbentuk dengan berbagai bentuk ya? sebagai ujian untuk kaum muslimin. Tetapi mereka tidak akan mampu membahayakan seorang mukmin sedikit pun kecuali dengan izin dari Allah. Allah Ala berfirman di dalam surah al amanu wa laysa illa wa Tidaklah syaitan melakukan penampakan najwa hmm. najwa gangguan itu dengan najwa dengan penampakan ya, dengan menakutkan atau menakut-nakuti seorang mukmin apakah dengan penampakan ataukah dengan yang lainnya dari syaitan. Kecuali tujuannya adalah agar seorang mukmin itu ketakutan. Berada di dalam kesedihannya. Setelah itu dia giring agar mukmin tersebut melakukan ritual-ritual syirik. Menyembelih seekor hewan. Mano hitam, ya ayam hitam di kuburan ini, di kuburan itu supaya nggak diganggu lagi. Atau kalau nggak sukses menjatuhkannya ke dalam kesyirikan, dia akan menjatuhkannya ke dalam bidah. Jika juga tidak susah, maka dia akan berusaha menjatuhkannya ke dalam maksiat. Ke dalam maksiat. <tuh> nah, Allah mengatakan, وَلَيْسَ بِظَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ Syaitan itu tidak akan pernah bisa membahayakan seorang mukmin syai'an isim nakirah dalam konteks penafian. Sedikit pun sama sekali tidak mampu. Seandainya terjadi bismillah karena izin dari Allah. Jadi kalau ada pocong, ada hantu mampu menyentuh badan kita atau ketika kita sedang sepeda motor lewat di selawat tiba-tiba ada perempuan duduk di belakang kita dengan rambut panjang, wajahnya tak terlihat ya. Atau tiba-tiba ada duduk di depan kita di atas motor atau di dalam mobil, itu bukan karena dia yang sudah kuat. Atau dia mampu mengganggu kita dengan kesurupan, bukan karena dia yang sudah kuat tetapi karena Allah yang telah mengizinkan dia sebagai ujian untuk kita. Kemudian Allah memberikan solusinya. Wa alallahi falyatawakkalul dan hanya kepada Allah lah hendaknya seorang mukmin bertawakal. Dia memohon kepada Allah, dia meminta kepada Allah, dia berzikir kepada Allah, membaca Al-Qur'an, menjaga salat wajib, salat sunnah, zikir pagi petang dan zikir-zikir yang Allah dan Rasulnya anjurkan secara umum. Maka dengan itu insyaallah ya, jangankan pocong ya, ayahnya pocong pun akan lari yeah. dari dia. Di antara bimbingan dari para sahabat pun. Nabi sallallahu alaihi wasallam pula dalam hal ini adalah apa yang terwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Ra'aita ghulan fabadir bil azan. Apabila engkau melihat hantu, segerakan segeralah mengumandangkan azan. Kumandangkan azan. Nah, karena ada hadis sahih dalam sahih Bukhari bahwa syaitan itu lari terbirik-birik terkala mendengarkan adhan dikumandangkan. Demikian pula ketika iqamah dikumandangkan. Kumandangkan adhan. Dikumandangkan adhan. Bacakan Al-Quran. berzikir kepada Allah uh, Jalla wa'ala. Terkhusus zikir pagi betang. Zikir keluar masuk rumah. Nah, kemudian hal yang perlu diingat di sini. Dan ini penting untuk diketahui oleh masyarakat kita bahwa tidak ada ruh yang gentayangan. Terkadang syaitan menjelma bentuk seseorang yang telah meninggal dunia sehingga keluarganya atau yang mengenal yang menganggap nalun kala orang yang bak timpang bak tempat ngai dan meninggal waktu yang nalun kala pahilung jauh bandar nah el herto nalun kadang guwek we menan lagi sedih menan lagi nang kena pegah tipu pepe cuma tanu iu piuh pihana mangat kena tajak ngelertu padah ti gusul dak zira pihang tempiu ya itu akidah jahiliyah berkeyakinan ada ruh yang gentayangan itu akidah Abu Lahab CS. Baik ni Walaupun yang pegah naruh gentayangan orang yang nasorban ubi beli dia tu boleh. Tidak ada ruh yang gentayangan di dalam Islam. Berkeyakinan ada ruh yang gentayangan di dalam Islam itu akidah jahiliyah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam teruskan. Wa min wara'ihim ila yaumi yub'atsun orang yang telah meninggal dunia itu sudah berada di alam barzakh. Barzakh itu fasil alam yang berbeda dengan alam dunia. Jenjang akhirat yang pertama. Mereka berada di dalamnya hingga terjadi hari kiamat. Dan ruh di alam barzakh hanya dua kondisinya. Dia sedang dia diberikan nikmat, maka kalau sedang nikmat, mana mungkin dia meninggalkan alam barzakh? Meninggalkan nikmat yang sedang ia rasakan. Yang kedua sedang di atas. Kalau sedang di atas mana mungkin dia bisa keluar menjumpai keluarganya? Nah, pergi ke jembatan yang ada di sari di selawak mungkin. <laughs> yeah. Nah itu ya bimbingan ya Allah taala alam bissawalai ilmu inna mungkin yang terakhir satu lagi. Tanya yang kedua uh, dari saudara Widi dari Cirebon bertanya uh, tentang merukyah diri sendiri. Selain al-fatihah, apakah ada bacaan lain? selain bacaan Al-Fatihah tersebut Ustaz? Masya Allah banyak Semua Al-Quran adalah obat Shifa'un lima fi sujur Hanya saja Al-Fatihah menjadi surat yang paling pengaruh Kenapa? Karena Nabi menamakannya Ruqyah. Sebagaimana dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudir radhiyallahu anhu dalam murid Imam Muslim setelah Abu Sa'id Al-Khudir radhiyallahu anhu meruqyah seorang tokoh kabilah yang tersengat binatang yang berbisa dengan Al-Fatihah yang boleh ulang ulangi sebanyak tujuh kali pulang ya beliau uh, beliau sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Sa'id al-Khudri wa haruqiyah al wahai oh ya, Abu Sa'id dari mana kamu tahu bahwa al-Fatihah itu adalah ruqyah selain al-Fatihah banyak semuanya Al-Qur'an dan terkhusus tiga uh, qul a'udzu rabbil falaq qul a'udzu nas dan surat al-Baqarah ya dan ya di sini saya menasihati diri anak sendiri dan semua ikhwan al-karam wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa barakafikum terkhusus saudara kita yang bertanya untuk benar-benar menjaga zikir pagi petang ya dan zikir keluar rumah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man qala hina kharja min baiti barang siapa yang berkata mengucapkan ketika keluar dari rumahnya ah, bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah insyaallah enggak lebih dari 10 detik doa keluar rumah. Bismillah. Tawakkal tu'ala Allah. La hawla wa la illa billah. Apa keutamanya? Yang pertama kata Nabi, dikatakan untuknya, Qad hudid. Kamu telah diberikan hidayah. Yang kedua, Qad wuqid. Kamu telah dijaga. Yang ketiga, Wa qad kufi, Kamu telah dicukupkan. Dan yang keempat, Wa tanaha anhu syaitan. Syaitan akan minggir menjauh darinya. Nah, wallahu taala alam Kiranya ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini lebih dan kurangnya lentuan mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama Kajian pada kamis pagi yang berbahagia ini bersama guru kita Ustadz Farhan Abu Farhan Habibullah Ta'ala Dari pembahasan lanjutan pekan lalu kitab Tauhid Keutamaan orang yang merealisasikan Tauhid Semoga kita semua dapat mengambil dan mengamalkan dari faidah-faidah ilmu yang telah disampaikan oleh Ustadz Terima, kami, terima, kasih kami ucapkan kepada sahabat yang sudah ikut berpartisipasi dimanapun sedang berada. Da ya, dakwah kita itu membutuhkan apa? Ta'ud bersama. Ya. Jadi dakwah itu tanpa ada kalian, tidak ada berarti. Cuman ada ustadz saja. Ada menyediakan mik, ada menyediakan apapun, tidak kan ada. Akan berjalan dengan baik. Tetapi ketika masing-masing berjalan dengan apa yang dia mau, maka insya Allah kita semua mendapatkan andil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya, jadi yang berdoa, aku misalnya gak, menyampaikan ilmu di majelis seperti usaha satu yang menyampaikan, tapi ketika aku bertawud, bekerja sama ya, walaupun pekerjaannya cuma hal-hal yang mudah, insya Allah Abah, mendapatkan keutamaan yang sama. Alhamdulillah kita di Aceh sudah punya media-media dalam berdakwah. Ya dan Alhamdulillah banyak sekali manfaat yang didapatkan oleh muslimin dari media-media tersebut Butuh ta'awun dari kita bersama Akan Bagaimana media-media yang sudah ada ini semakin baik dan semakin bisa dirasakan manfaatnya oleh saudara-saudara kita muslimin Jadi siapa yang ikut membantu dan lain sebagainya dari media-media tersebut Insyaallah dia akan mendapatkan kebaikan yang sama seperti para pendakwah. Insyaallah taala ini akan menjadi pahala jariah untuk kita. Apabila setiap kajian yang di-live-kan melalui media Sunnah Aceh ini didengar oleh manusia dan menjadi sebab orang lain dapatkan hidayah karenanya maka pahala jariah tersebut akan tetap mengalir kepada siapa saja yang telah menjadi sebab tersebarnya ilmu agama melalui media ini walaupun di antara kita telah meninggal dunia